Ya, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kita sudah membuka acara Pertemuan pembekalan alat nasional DPRD Provinsi dan DPR RI Terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera Untuk periode 2019-2024 Dibuka oleh Ketua Majelis Suro Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri Dan kemudian diikuti dengan Pembacaan Pakta Integritas Dan penandatanganannya Bagi Seluruh anggota legislatif terpilih di DPR RI maupun DPRD provinsi sudah berlangsung dengan lancar semuanya dan mudah-mudahan itu merupakan awal yang baik modal dasar bagi kita untuk berjuang di parlemen. Untuk DPR RI kita alhamdulillah mendapatkan 50 suara 50 kursi yang sudah ditetapkan oleh KPU dan Dua lagi masih dalam proses di MK. Uh, sebelumnya kita mempunyai kursi 40 dan sekarang 50 atau 52. Dan untuk DPRD provinsi kita uh, mencapai anggota legislatif terpilih DPRD provinsi 198. Nah, yang unik dari sekarang ini untuk DPR RI kita punya 8 orang Sri Kandi. Putri-putri kebanggaan PKS yang akan mewarnai DPR RI ke depan. Nah, ini sesuai dengan angka Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2019 angka delapan. Secara umum sama dengan fakta integritas saya kira di seluruh partai juga ada. Tetapi kita menekankan pada komitmen kerakyatan, keumatan, kebangsaan agar tidak pernah meninggalkan suara rakyat. Kantor-kantor partai harus menjadi rumah rakyat. Ya, kantor Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harus menjadi tempat rakyat mengadu dan mendapatkan solusinya. Kita juga minta dalam fakta integritas untuk setiap caleg terpilih komitmen eh, terhadap janji-janji kampanye partai maupun janji-janji kampanye individunya. Ya, jadi, ini kita akan laksanakan, dan memang. Bahannya sudah matang, ya. Tinggal diperjuangkan, kecuali yang individu, tentu itu akan dimatangkan oleh masing-masing calon terpilih.